Berapa kantong kerang ini? Ribu ininya sudah tahu yang bos ikan lo pasti kan? Nyata, lo tahu aja dunia kayak gimana? Banyak, ada. Alhamdulillah. Ini buaya barang ini sudah banyak benar. Karena orang barang banyak ini banyaknya. Kenapa? Karena buaya tadi membuka. Makanya. Kalau katakan kita membuka dari pertama, kada ribut ini. Enggak. Kada salah. Kenapa dari tadi dibuka? Ini makanya om minta kan dulu, penjelasan dulu, bang. Apa yang dijelaskan? Diawali kecurigaan, keresahan, dan laporan warga, adanya aktivitas diduga jual-beli narkoba dan obat-obatan terlarang berbahaya. Di sebuah rumah disebut dilakukan oleh seorang tenaga honorer alias pegawai non-ASN pemerintahan kabupaten. Tim Kobra Tanbu menindaklanjutinya. Setelah penyelidikan awal dilakukan dan identitas serta lokasi pelaku didapatkan, Kobra Tanbu di bawah pimpinan Aibtu Hari bergerak ke lokasi. Menyusuri jalan raya dan masuk ke dalam gang, tim tiba di rumah target sesuai info warga. Sejenak mengamati, tim juga terlebih dulu berkoordinasi dengan pengurus lingkungan kawasan Simpang 4 Tanah Bumbu ini. Setelah dipastikan target ada di dalam, keterangan lain pun telah dikumpulkan. Tim mengepung dan masuk ke dalam. Mbappe kam, nak kemana? Icem kado salah, kenapa cinta hutan? Pernah tuh cinta. Cinta Mbappe-nya. Misi balas. Kami dari Satuan Tentang Umum, oleh Tanah Bumbu. Dia pun kada salah apa-apa, buka dulu ditakuni. Saya keluar dulu. Saya cari yang diletakkan kantong. Ya, ayo. Ini dikembangkan dan ada operasinya barang. Kembangkan kayak gini, Mas. Umbur, kenyataan Mas kita nak umbur. Bapak dan kenyataan umbur. Ini ribut kemana-mana tuh, Mas. Iya, pinggiran. Kita malah kerungkol dari atas sini, Mas. Dari bawah semua ke sini, ya. Bagus, target yang juga betul merupakan tenaga honorer Pemkab sekaligus residivis kasus narkoba ini terpojok. Namun bukannya kooperatif, ia justru lakukan tindakan konfrontatif. Kami ada manui. Ya tolong siapa tadi itu perjanjiannya, Bang? RT, RT, RT. Kita buangi kenapa? RT, kenapa jadi dibuangi? Lelaki ini mengelak, menyalak-nyalak, bahkan juga menantang polisi. Ini sabunnya. Mengamankannya, tim lanjut menggeledah kamarnya. Tak butuh waktu lama, tim dapati lagi dan lagi barang bukti yang digeletakkan begitu saja juga disembunyikan di kamar ini. Pun ketika polisi sudah mengumpulkan paket-paket narkoba dan obat begini, Bagus terus memungkiri. Lelaki ini juga tetap berani, ngotot, dan melawan polisi. Makanya katakan kita membuka dari pertama, kada ribut ini. Enggak, salah. Ada salah, Lord. Kenapa? Coba dari tadi dibuka. Ini, makanya om minta kan dulu, penjelasan dulu, Bang. Apa yang dijelaskan?
Meredakan tensi tim membawa keluar target ini. Namun bukannya mereda, ia masih saja tak mau mengakui perbuatannya. Begawi? Tolong Bapak. Gus, mana lagi Gus? Bahkan nekat lari kembali masuk kamarnya. Diduga ia berupaya menghalang-halangi petugas, terus menggeledah sarang narkobanya ini. Namun tentunya yang dilakukannya sia-sia. Di berbagai tempat penyimpanan, polisi masih temukan lagi kemasan-kemasan narkoba, juga obat terlarang dan berbahaya lainnya. Hingga akhirnya dipastikan tidak ada lagi simpanan yang tersisa. Itu membatik. Nah, ini untuk batik. Nah, ini. Nah, itu bang. Nah, gitu. Nah, bang. Tertegun dan terpana, akhirnya pula Bagus, pegawai non ASN Pemkab dan residivis ini kehilangan kata-kata. Namun bukan berarti dihentikan banyak laganya. Ini nah. Itu bang mana? Bang. Bertanggungjawabkan perbuatannya, juga untuk lebih lanjut diperiksa. Bagus dan barang bukti yang disita dibawa. Nah, sabuna lagi lah, sabuna. Mana deh, ikutnya deh. Diberi kesempatan bekerja selepas dari penjara, ternyata tak hentikan langkahnya. Gunakan, edarkan, dan tenggelam di lembah hitam narkoba. Bagus pun kembali menyongsong penjara. Sebenarnya pelaku, saudara Bagus, tidak mau membuka pintu kamarnya. Setelah dibujuk, kemudian saudara Bagus membuka pintu kamarnya. Setelah dilakukan penggeledahan, tim mendapati 12 paket besar narkotika jenis sabu dengan berat 594,32 gram dan ekstasi sebanyak 59 butir.